Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara menyambung asli yang potol, guys. Akan kita sambung dengan besi ini seperti ini. Nantinya kita buang dulu ini, kita potong dulu. Oke, ikuti. Oke, kita lakukan pemotongan sini biar lebih rata, nanti disambung lebih mudah. Ini cara menyambung as glebek atau as garu, guys, mesin traktor. Mudah-mudahan bagus dan tahan lama, dan biar tidak potol-potol. Nanti kalau potol bisa dibalikkan sini gratis, 10 kali juga masih gratis kalau masih mau potol. Jadi kita akan las supaya lebih kuat dan tidak potol-potol lagi. As kita tempelkan. Siap, kita lakukan penyambungannya. Jadi kita pertahankan seperti ini biar masuk ke dalam. Jadi biar sampai ke dalam ngelasnya. Kita las juga bagian dalamnya sampai benar-benar kuat. Nanti setelah pengelasan sudah kuat, nanti kita potong besinya ini, sisanya. Cara mengelas glebek, as glebek ini harus kuat ya, soalnya nantinya bebannya berat ini. Kalau nggak kuat, potol terus. Moga-moga tahan, nggak potol-potol lagi. Kita gunakan kawat las RD26 yang lebih standar tapi lumayan bagus. Ini enggak banyak asapnya dan las-lasannya kuat. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kita las muter atau ngupeng, guys. Agak ditahan seperti ini biar masuk ke dalamnya. Biar dalamnya juga terkena las, jadi enggak luarnya aja.
Oke, ini kayaknya sudah kenceng, sudah muter semua dan sudah tembus ke dalam semua. Mudah-mudahan awet. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, setelah pengelasan selesai, kita potong bagian asnya dengan secukupnya, kira-kira 6 cm atau 7 cm kepanjangannya. Jadi kalau terlalu panjang nanti enggak bagus, dia akan membawa rumput saat diputar. Oke, setelah kita potong, setelah terpotong seperti ini, sudah kita diamkan dan biar sampai dingin, nanti baru bisa dibawa ke tempat kerjanya. Oke, thank you, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti di lain waktu dengan Subangi Aja Channel ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis.